Ini hasil penghitungan asli TPS atau real count yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum hingga Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, suara yang masuk mencapai 12,91%. Ya, dari 18 partai politik nasional, pemirsa, 9 diantaranya sudah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%. PDI Perjuangan masih berada di posisi pertama dengan perolehan 16,55%, Golkar 14,09%, ada Gerindra di angka 12,25%, kemudian PKB 10,43%, diikuti oleh Nasdem 8,5%, kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera 7,92%, sementara Partai Demokrat berada di angka 7,6%, kemudian Partai Amanat Nasional atau PAN berada di angka 6,74%, sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 4,27%.